Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Jadi mobil di belakang saya ini adalah Honda Civic generasi pertama buatan tahun 1979, USDM version ya. Ketertarikan saya kepada mobil ini adalah awalnya di sekitar tahun 80-an awal saya sering nonton balap di Ancol. Kebetulan saat itu ada satu mobil yang benar-benar saya juga idolakan sekali, yaitu mobil seperti ini dengan driver Om Aswin Bahar. Kala itu beliau memakai mobil persis seperti ini dengan warna abu-abu versi Mugen. Beliau sering banget menang dengan mobil itu, terutama di kelas B luar negeri. Mobil ini kan USDM version ya, jadi memang dia mobil ini datang ke Indonesia dari Amerika. Jadi dia ex-kedutaan besar Amerika di Jakarta kala itu. Untuk perbedaannya yang pasti, kelihatan itu versi USDM adalah dia setirnya di kiri ya. Kalau mobil yang lokal Indonesia itu kan setir kanan. Kalau ini setirnya di kiri, jadi kelihatan dari wipernya juga untuk setir kiri, setirnya ada di kiri. Kemudian yang mencolok lagi adalah jumlah pintunya. Jumlah pintu mobil ini dua pintu, kalau untuk yang versi lokal kita adalah empat pintu. Kemudian bisa juga dilihat dari perbedaan dari, terutama kalau dari USDM itu kan dia mementingkan sisi faktor keamanan ya. Kita bisa lihat satu dari bumpernya. Bumper mobil ini tuh kelihatan apa, maju ya, kelihatan tebal, maju, besar. Dan dia di dalamnya tuh diberi suspension seperti shock breaker gitu untuk fungsinya untuk meredam benturan. Yang bumper itu tidak dimiliki oleh versi lokal Indonesia kita. Jadi satu lagi yang membedakan adalah mesin atau engine-nya ya. Mesin mobil ini sudah menganut sistem CVCC 1200cc. Agak berbeda dengan versi lokal kita yang kalau tidak salah 1500 tapi non-CVCC. Jadi intinya adalah dia menganut sistem model yang terbaru pada saat itu ya. Jadi mesin lebih efisien, lebih irit, dan lebih bertenaga. Khusus untuk mobil USDM, dia memiliki regulasi, yaitu spion ada di pintu. Jadi tidak di spion tanduk, tidak di depan. Ini oleh pemilik sebelumnya dirubah. Jadi spionnya diganti dengan spion sistem atau spion yang posisinya ada di depan, yaitu spion tanduk. Mungkin ke depan saya akan coba kembalikan ya, menjadi seperti aslinya versi USDM, yaitu spionnya ada di samping pintu.
Yang kedua adalah yang telah dilakukan perubahan adalah peleknya. Jadi awal mobil ini peleknya itu adalah dengan PCD 120. Kemudian sama pemilik yang sebelumnya sudah dirubah menjadi PCD 100. Terus kemudian dipasangkan velg Compe NK Blimbing Ring 15. Mengapa? Mungkin dengan diganti dengan PCD 100 itu supaya untuk memudahkan kedepannya untuk bergonta-ganti velg menjadi banyak pilihan velg yang bisa dipakai. Sepertinya begitu. Perawatan relatif mudah ya, artinya spare part-nya sama persis dengan yang versi lokal. Mungkin yang agak berbeda hanya kalau dia mesinnya CVCC. Tapi kalau dari sisi yang lain, dari mulai lampu, part body, interior, kaki-kaki, saya rasa semua sama ya, bisa kompatibel dengan Civic yang lokal. Jadi ya masih relatif murah lah. Jadi kalau saya sih cukup bangga dengan mobil ini dan saya sangat senang sebenarnya memiliki mobil ini karena mobil ini juga sering memperoleh apresiasi terutama dari teman-teman Honda, komunitas Honda Civic, juga dari pabrikan Honda ya, karena mobil ini sering sekali diundang untuk misalnya acara-acara pameran, acara launching, terutama produk-produk Honda. Mobil ini sering sekali mendapat kesempatan diundang untuk menjadi display di kesempatan acara-acara itu. Pesan saya untuk teman-teman semua, supaya bisa juga menyenangi atau mengkoleksi mobil Honda Civic generasi 1 ini. Semoga Honda Civic generasi 1 ini juga bisa pamornya lebih naik lagi untuk menyamai dengan Honda Civic yang lain yang sudah lebih dulu terkenal seperti ya Estilo, Nova atau Wonder gitu. Terima kasih.